Pemirsa, IMAS Hotel Convention Center, sebuah destinasi yang terkenal akan keramahan dan keindahan di Kabupaten Sorong, tidak hanya menjadi tempat bagi para tamu untuk bersantai dan menikmati fasilitasnya yang mewah, tetapi juga menjadi pusat kegiatan budaya yang menarik. Manajer Hotel IMAS, Inyoman Bagiarta, dengan bangga mengungkapkan Hotel IMAS turut serta dalam memeriahkan Hari Raya Nyepi dengan menyelenggarakan pembuatan ogogo bersama seniman Bali Kabupaten Sorong. Ogogo patung besar yang melambangkan tradisi Hindu Bali merupakan salah satu elemen penting dalam perayaan Nyepi. Proses pembuatan ogogo tidak hanya menjadi kegiatan seni yang mengagumkan, tetapi juga merupakan upaya kolaboratif yang memperkuat hubungan antara IMAS Hotel dan komunitas seniman setempat. Dalam proses ini, para seniman dapat mengekspresikan kreativitas mereka sambil menghidupkan kembali tradisi budaya yang berharga. Setelah proses pembuatan selesai, ogogo yang megah dan indah tersebut kemudian diarak-arak melalui jalan utama di IMAS Kabupaten Sorong. Pengunjung dan masyarakat setempat diajak untuk menyaksikan dan bergabung dalam perayaan tersebut, menciptakan suasana yang penuh semangat dan kegembiraan. Untuk panitia Hari Raya Nyepi Umat Hindu Kabupaten Sorong. Tentunya kami IMAS Hotel and Convention Center tidak lain tujuan untuk ikut serta memeriahkan satu hari sebelum Hari Raya Nyepi, di mana semua umat Hindu merayakan pengerupukan. Jadi kami berkoordinasi dengan seniman Bali yang berada di Kabupaten Sorong untuk membantu kami untuk membuat ogoh-ogoh. Jadi ini salah satu pengalaman terbaru untuk karyawan kami, dan tentunya hal-hal yang berkegiatan keagamaan juga kami lakukan seperti tahun lalu ikut festival untuk Natal, dan tahun ini kita coba untuk ikut hari merayakan Hari Raya Nyepi. Sangat luar biasa, ternyata di Kabupaten Sorong rasa Balinya sangat-sangat kental. Teman-teman di sini sangat menjaga budaya, adat, dan tentunya budaya yang berkaitan dengan hari raya besar seperti ini. Yaitu tadi juga karyawan kami sangat-sangat senang karena ini pengalaman pertama mereka. Jadi semoga partisipasi kami ini bisa memberikan motivasi untuk masyarakat untuk saling menjaga, saling menghargai, dan saling menjunjung kerukunan dan kebudayaan untuk berkembangnya Kabupaten Sorong. Partisipasi IMAS Hotel dalam perayaan Hari Raya Nyepi bukan hanya tentang menciptakan pengalaman yang mengesankan bagi para tamu, tetapi juga tentang memperkuat ikatan dengan komunitas lokal dan mempromosikan keberagaman budaya yang kaya di daerah Kabupaten Sorong. Melalui kolaborasi seperti ini, IMAS Hotel Convention Center terus menjadi pusat kegiatan budaya yang berarti bagi Kabupaten Sorong, sementara tetap menjaga komitmennya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada para tamu yang menginap. Semi Finjalang, CWM Channel.